kemenangan di game pertama. Nah, ini dia tadi baru gue mulai udah langsung pause ya. Seru nih, harusnya ini match seru nih ya antara EVOS Holy lawan Onyx Miracle ya. Sekarang ini top 2 tim untuk di Liga Esport Nasional. Dan kalau kalian nggak tahu, ini adalah pertarungan antara Plavi lawan Lutfi ini ya. Dua player yang sebelumnya ada di MPL ya, untuk Plavi dan juga Lutfi. Udah pause lagi aja. Baru 30 detik ya. Nah, udah lanjut lagi ya. Ini early-nya lumayan agresif ya. Ada high loss begini, apalagi EVOS kanan pakai lane slot ya. Jadi lumayan tertekan juga nih farming-nya nih. Belum level 4. Si Lutfi nickname-nya ganti ya jadi Ragazor nih. Nggak pakai nama Lutfi lagi nih. Wah, kelas Erlan flicker. Wah, malah dapat dong ini mid-nya. Wah, gelo my kids. Sing 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 ya, meskipun nggak terlalu sing sing tapi targetingnya pas ya, penggunaan skillnya lebih tepatnya. My kids ini gue selalu seru liat my kids pakai ini cuy, Suyu. Suyu tajam banget dia pedangnya. Oh iya, btw ini sejauh ini EVOS belum kalah satu game pun ya, satu game bahkan satu match. Jadi mereka benar-benar win streak dari awal liga. Sementara tim Onyx sendiri kayaknya udah kalah, bukan kalah match ya, tapi sempat draw beberapa kali ya, sekali atau berapa kali gitu. Menarik apakah Onyx bisa menghentikan win streak dari King EVOS di sini ya. Turtle pertama udah mulai di setup. Ada Khaled dari Lutfi. Wipen pakai Gatot nih Ipan. Crit-nya ambil Khaled ya. Oh, Ivan-nya cek bus ungu. Cari Haya ya. Ini sama-sama purple juga. Ivan-nya coba ngerusuhin, tapi dirusuhin balik cuy. Untungnya my kids-nya udah kelar tuh buff-nya tuh. Nah, Haya-nya nggak jadi purple ya. Wah, retry Haya loss. Waduh. Retrinya retry high loss yang dapat guys. Dan ini yang cukup unik dari Flavi karena biasanya Poveus itu all in hero yang bawa vengeance atau revitalize. Oke. Okay. Kalah lagi nih turtle pertamanya. What happened? Berhasil mendapatkan turtle-nya. Dan EVOS Holy, mereka justru kehilangan momentum nih. Yeah. Mereka bisa dapetin turtle tapi enggak. Dan kita lihat teman-teman dari Onyx Miracle, mereka dapetin lagi dari sisi XP lebih. Yang lihat, udah dimakanin loh jungle-jungle hijau dari sisi EVOS Holy. Ini agresif banget. Agresif banget nih high loss-nya nih, sama mau nih. Wah, diambil bahkan tuh. Udah beda satu level nih, lihat-lihat nih. Di bawah dari Tens, yang membuat Tens beberapa saat lagi akan level 8 dan shadow kill-nya ini double damage-nya, Gon. Harus diperhatikan lagi, harus menjadi catatan lebih lagi. Hunter Strike sudah diamankan. Galak banget mainnya nih si Lutfi nih. Oh my god, Waking Sandstorm di komik begitu saja dengan lompat, Fluffy, lompat. Dia nggak ada flicker, dia berusaha bertahan dengan Infernal Pursuit-nya namun damage dari dia ejam ya guys ya. Fluffy-nya. Dan jujur ini agak sedikit nostalgia ya, Fluffy ketemu sama Ragazor. Dimana ya, kita udah lihat juga nih, udah bertahun-tahun mereka udah saling ketemu. Tapi once again, EVOS Holy, mereka tertinggal 1000 gold. Agresif gameplay yang berhasil dibawakan oleh Onyx Miracle membuat sang macan putih memuncak kelasemen kita tertahan. Waduh, karinya sakit banget cuy. Membuka visionnya di bagian atas. Dan Speedy Light Wheel masih ditahan oleh Ivan yang sekarang juga ada target selanjutnya. Gray muncul dengan point. Ini YV di sini bagus juga ya. Di sisi lain Ragazor harus sudah mulai aware karena bikin Poveus-nya jalan kaki nih, hero jalan kaki nih. Gatot ya kan. Gatot sekali ulti udah. Kalau gagal karena YV meninggal. Mereka tampaknya pelan-pelan udah mulai setup ke area bawah. Dimakan lagi nih pelapinya nih. Wah. Dengan adanya shadow kill Ragazor bisa gila. Kekalahan pertama kayak ini buat EVOS. Yang dituju masalahnya di bagian Erlan. Mati tapi harusnya nih. Nah.
Tuker ya, tuker Turtle ya. Udah di trigger. Pertukaran lagi-lagi ada dengan Turtle yang kedua yang kembali dipegang untuk sang. Ini skin Lancelot yang ini skill 2-nya kayak langsung hilang gitu ya? Wow, Evo Soli. Tampaknya mereka menukarkan lagi template. Maksudnya animasinya kayak enggak terlalu kelihatan gitu. Ini udah rugi banget loh dari Vero-nya ngebuang flicker, masih di take down dan lihat dari sisi goal-nya. Ini kalau ngelihat dari yang paling-paling fed itu dari chance-nya ya, hampir ke angka 4000. Wow. Dan kalau ngelihat dari marksman-nya sebenarnya equal. Hanya berbeda 100 saja tentunya, enggak terlalu beda signifikan. Kita lihat Evo Soli apakah mereka bisa catch up terutama dari sisi make it-nya. Tapi lihat gimana mereka masih memainkan agresif gameplay-nya. Masih agresif ya, high loss-nya ya. Apalagi sekarang Tens pede banget bawa Sky Piercer sebagai item keduanya. Atasnya dapat. Memudahkan nantinya untuk bisa instant execute karena member dari Evo Soli. Jangan lupakan di menit bawahnya juga dapat. Kalau objektifnya Evo Soli. Beda 3000 nih. Mereka tertahan di bagian tengah. Terlihat Kocel tuh. White Crystal. Wah. Ragazor combo bombo dengan avatar guard. Untung masih ada ulti tuh. Menjauh keluar dari zona yang dimanipulasi oleh seorang Grey. Real world manipulation ya. Semua member dari Evo Soli. Gila ini keduanya sama-sama rujotos, sama-sama nyeri trade dan tampaknya dari perseteruan tadi tidak ada korban jiwa. Dan okay, kita lihat masuki arah mid game. Ini kedua tim juga tahu nih. Wah, dari sisi gold laner-nya sebenarnya udah bisa join dari Moskov, dari Kari. Kalau menurut aku mungkin agak sedikit tinggal diunggulkan ke arah Moskov dengan Sphere of Destruction yang bisa datang secara tiba-tiba. Namun Vero juga udah gak bisa dipandang sebelah mata nih, Dit. Udah ada Golden Staff tentunya yang akan nambah suplemen lagi. Dirusuhin mulu Lancelot ini. Tapi levelnya masih sama sih, masih farming sih ini Lancelotnya. Enggak under-under banget ya. Duitnya juga ya beda 2000-an ya. 3000. Tapi itu kali ini akan jauh lebih berbahaya untuk seorang Povius di sisi Turtle ketiga yang sudah ada di bagian bawah. Kontes akan dipersiapkan kembali Ivan yang membuka vision tapi Ragazor terdeteksi di dalam area semak-semak. Krite masih kritenya yang dibuka membuat Vero benjol one hit untuk membuat krite menjauh hampir saya tereksekusi tapi sekarang tertinggal tuh palen. Kontes dari Evo Soli. Gak mungkin sih, udah gak ada celah lagi. Kenapa gak pakai Juxin aja ya, Krit ya? Juxin Sky Piercer lagi tuh. Tapi susah gak sih disini kayaknya? Mereka sudah mulai berotasi nih ke area atas dan apa di band tadi ya? Mereka belum ada kompensasi yang jelas setelah kehilangan Turtle-nya. Ya, tapi jujur ini masih dipegang kendali permainan oleh Onyx Miracle ya. Dikuningkan semua Land of Down dari tangan Evo Soli. Yang mereka juga bermain jauh lebih aman lagi pastinya karena invasi bisa terus-menerus dilakukan. Bahkan ambush yang kali ini dipersiapkan di area lava golem juga Fire Beetles akan jadi PR pasti untuk Make It mengejar semua gold yang dimiliki oleh Tens karena tadi terpaut hampir di angka 1000 gold dari kedua belah jungler. Kita lihat tentunya pergerakan dari kedua tim dan juga Evo Soli yang sudah sedikit nih minim sedikit aja dari ruang geraknya karena dari struktur yang udah berhasil diamankan oleh Miracle tentunya dengan inner turret di area atas dan juga di area bawah sudah berhasil diamankan. Ini tentunya melimitasi lagi nih pergerakan dari Evo Soli. Kita lihat ya mid tampaknya menjadi agenda selanjutnya dari Onyx Miracle. Yap. Inisiasi sudah dilakukan, Glorious Pathway buka. Dolti EP-nya. Dari Grey, memukul mundur 5 player dari Evo Soli. Gak mau maju ke dalam kotak. Ini baru kali ini lihat Evo di Lignas ya. Lumayan terpekan ya early-nya ya. Tapi kemarin pas lawan Dewa United juga mereka sempat ke-press sih, tapi dapat momen akhirnya comeback. Tapi ini belum dapat-dapat di momennya nih. Kayak ke-press beberapa menit gitu cuy. Yang tadinya baru dibilang Evo Soli terlimitasi dari sisi ruang gerak. Ini high loss-nya semakin lagi kecil, semakin kecil lagi. Enggak ada yang mukulin cuy. Untuk bergerak Gio, atau mungkin dari Evo Soli untuk bergerak di Line of Dawn. Masalahnya masuk ke menit 9 dan Lord yang pertama akan segera hadir. Satu-satunya harapan adalah gimana depan Thailand. Mainin satu lane di bagian atas meskipun dibayang-bayangi oleh Tens yang sudah menutup jalan pulang. Mencoba untuk menangkapnya. By one. Wah, kelas Make It. Masuk ke arah Tens. Sangat sangat menyakitkan Make It. Waduh. Tapi dirinya terlalu dalam. Gak ada skill 2. Ya. Take down. Ente Make It. Yang sudah muncul. Dia gak expect ada Lupi di situ ya. Dari Ragazor dan juga Tens. Di mana dia tahu dah free lord Ragazor OTW ke bawah tipis. Retribution battle dan tembak Moskov yang pertama akan diamankan oleh Tens. Sedikit tertinggal memang tapi lihat gimana Erlan ya
tidak seberani King Matt ya Erlan ya. Ipan ada ulti sih, harusnya aman sih. Tapi ya rugi, ultinya udah pakai duluan. Ada Lord masuk. Kita lihat lagi reset. 10 menit tampaknya hampir melewati tentunya di Land of John dan teman-teman dari Evo Soli. Mereka tertinggal hampir angka 5000 nih, Dit. Wow. Masih banyak nih yang harus mereka netralisir dan terlihat dari item. Moskov kurang lebih 1400 tertinggal, 1300 mungkin, dan itu hampir setengah item loh. Jadi teman-teman dari mungkin dari Veronya, ini damage-nya udah lebih optimal lagi. Apalagi dia udah ada power spike dari Corrosion, Golden Staff, dan juga 7000-8000 jungle-nya ya. Tapi MM-nya lumayan under nih. Karinya udah jadi WON ya. Macan putih untuk pertama kalinya ditekan di dalam area kandang mereka dan enggak dibiarkan keluar oleh sang landak karena sekarang Lord coba untuk di press sama teman-teman. Aduh, meninggal tuh. Wah, kelas Ipan. Mati Ipan bonyok. Kena kari ya. Hilang di tempat damage dari speed light wheel terlalu enggak ada skill. Masuk kembali. Wih, 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 wih. Ke bagian base dari Votoli satu base. Dimasukin sampai ke base ya. Karena bagian tengah unik miracle, benar-benar miracle things yang terjadi karena mereka di menit 11 ini. Terintimidasi sudah dan base di area bawah berhasil diamankan. Evo Soli kembali tertol di area base-nya. Kita lihat apakah dengan mereka mengumpulkan buset, diri. Galak banget nih Hylos-nya. Mencari celah. Gelar karpet di situ ya. Yang harus diberikan. Wah, wah kelas Lutfi. Oh my god. Gelo Lutfi. Sing. Aduh, meninggal tuh. Belakang satu. Player hilang dikejar. Oskop. Enggak ada tombak ya. Dan bahkan make it terlalu dalam. Ya. Wih. Pas. Untung timingnya pas banget tuh. Kill duanya ya. Masuk. Ya, masih ada Haya, masih ada ulti Hayanya. Waduh. Enggak ada info apa ya? Haya enggak ada ulti gitu ya? Ya, masih ada ulti ya. Waduh. Gelo Vero. Untuk Vero. Dan wow. Onik miracle brutal. Wah, ini kekalahan pertama nih kayaknya nih. Bau-baunya ya. Acak dan overcommitment dari Evo Soli berhasil dipunish dan kali ini base cukup terbuka Radit. Mencoba the one side push dan Radit satu nak kembali dibuka. Tablet kemana Vero? Dikejar habis-habisan. Pelapi. Wah, kelas pelapi. Target tercapai. Pelapi ada imo ya. Meninggal juga tapi. Oh, gagal. Dengan 3 best turret. Buset. Ini game panjang kayaknya nih. Kalau nggak blunder sih ini udah gamenya unik banget ya. Tapi kalau perang gimana ya? Eh, emang enakan unik sih perangnya ini. Ada YV. Intensitasnya sangat tinggi. Evo Soli, mereka terpaksa pasif. Ada Khalid. Bisa bermain lebih mungkin mencari-cari cara. Tapi reaktif lah mungkin jawabannya. Hylos juga kan yang depanin. Sudah hadir. Apakah itu sama-sama enak sih sebenarnya. Ada Pelavi nih yang bisa lompat-lompat. Pelavinya dimakanin mulu lihat tuh. Wah, kalah perangnya. Wah, Gelo My Kids. Wah, Gelo My Kids. Wah, comeback kah ini? Mid-nya tuh belum di-clear tuh mid-nya. Oh, Palen balik tapi ya. Evo Soli dan Onyx Miracle. Mereka sudah mulai menggila di area Land of Dawn. Make it. Wih, berani banget tim berdua nih. Wah, dapat. Aduh, karinya sakit banget cuy. Ini karinya sakit banget ini. Meskipun dapat Lord ya. Yang lihat gimana Evo Soli berani ngambil resiko di kondisi mereka ketinggalan lebih dari 5000 gold. Landslide-nya oke sih ini. Cuma karena susah aja tidak ada Hylos kan. Dan Onyx Miracle, mereka tahu mereka harus menahan dapat Lord tapi diamankan oleh Macan Putih. Kita lihat ya. Kalau dari sisi kayaknya belum bisa ngapa-ngapain ini ya. Sangat low. Meskipun dapat Lord ya. Mereka harus ngebalikin ini dari Gatotnya belum hidup, Lordnya harusnya clear di sini ya. Lama-lama langsung bergerak. Lavinya lumayan boyok ini kena kari begini. Wah, dikejar. Wah, bisa menang nih kalau begini ceritanya. Erlannya free hit. Wah, comeback. Make it. Waduh. Kayaknya masih ada ulti ya. Ini
At least dapat tower enggak sih? Masalahnya Erlannya masih hidup, Dit. Lihat basic attack, lihat power. Harusnya dapat atas ini ya. Setidaknya ya. Dan kita lihat nih 15 detik masih 3 member Onyx Miracle untuk hadir dan Baser di atas. Atau bisa end kah ini? Selamatin lagi apakah mereka mau end the game? Wow, ini cukup beresiko tapi. Comeback ini. Wah, di end. Di end. Wah. Membuat macan. Real comeback gila. Masih undefeatable ya. Buset. Gila. Keren. Masih terlalu cepat. Real. Belum terkalahkan satu game pun ya. Kita lanjut game kedua ya. Padahal early-nya udah ke press ya. Blunder kayak orang ini.